rangka peningkatan jiwa wirausaha mahasiswa ITS, pada hari Sabtu 19 Maret 2012, diselenggarakan seminar wirausaha oleh Ikatan Alumni ITS Jawa Timur. Seminar yang bertemakan Inspirasi Wirausaha Sukses menghadirkan Cak Musyanif selaku pembicara utama. Acara yang diselenggarakan di Gedung Robo 3 ITS ini dibuka oleh Pembantu Rektor 1 ITS, Bapak Insinyur Herman Sasongko. Acara ini tidak hanya diikuti oleh para mahasiswa ITS, namun terbuka juga untuk kalangan umum dan seluruh alumni ITS. Insinyur Musyanif yang lebih dikenal dengan panggilan Cak Musyanif merupakan pengusaha di bidang properti dan juga alumni jurusan teknik sipil ITS angkatan 1975. Pria asal Cepu ini menyampaikan kepada para peserta seminar bahwasanya kunci sukses dalam berwirausaha adalah berani bermimpi besar, fokus, optimis, action, dan great networking. Harus fokus, ketiga optimis, keempat action, dan acara ini juga dimeriahkan dengan adanya door prize sebanyak 20 netbook dari Cak Musyanif dan juga 2 iPad dari panitia penyelenggara. Dengan adanya acara ini, diharapkan dapat menginspirasi dan meningkatkan semangat wirausaha bagi mahasiswa ITS agar tidak hanya lulus sebagai pencari kerja, namun dapat menciptakan lapangan kerja dan berani menjalankan usaha secara mandiri. Dari Gedung Robotika ITS, Ruyurika TV melaporkan.